Sih kalau begitu Pak ya. Oke, okay, ya udah. Semoga kita bisa berpartner lah ya Pak. Oke. Oke, sana. Pak Koyman go. Siapa? Ali. Mari Pak. Silakan Pak Yanu. Ya, makasih Pak. Sepertinya sudah oke Pak. Sudah oke ya. Oke, saya jelaskan tentang pekerja penagihan. Untuk dokumen pekerjaan itu Bapak bisa ambil di vendor portalnya. Kalau untuk prosedur penagihan nanti saya kirim ke via email tentang prosedur penagihannya, dokumen apa saja yang harus diperlukan, BAST dan segala macamnya. Kalau boleh tahu vendor portal itu apa ya Pak? Nah nanti kita akan bikinin satu portal khusus untuk vendor. Jadi kayak media komunikasi antara TBG dengan mitranya yang mencakup semua informasi yang berkaitan dengan vendor. Jadi mulai ada kontrak, mulai PO, pengumuman-pengumuman, semua Bapak bisa lihat di vendor portalnya. Nanti itu akan saya sampaikan ke Pak Heri untuk diuruskan untuk PT Pokemon Go nya. Oh, yang ya. Pak Heri yang kemarin latihan sourcing ya. Ya. Terus nanti saya kirim email untuk pendaftarannya. Iya, nanti akan dikirimkan format isiannya untuk isian vendor portalnya. Nanti Bapak tinggal isi lalu kirim kembali ke kami. Nanti vendor portal perusahaan Bapak akan segera aktif. Oke. Okay. Ada lagi Pak? Kalau untuk downloadnya itu, kalau nanti nggak ada yang nggak bisa saya download atau ada trouble di sistemnya, itu seperti apa ya nanti saya jalur komunikasinya untuk semua hal yang berkaitan dengan IT itu bisa langsung ke IT Helpdesk kami. Kalau misalnya tidak bisa, nanti kita lihat dulu di bisa langsung email kita di strategic sourcing. Oke. Bapak udah lama Pak di TBG? Ya lumayan, pas 1,5 tahun. Oh ya, kalau buat anak itu udah hampir 2 kali Pak ya? Oh gitu. Ada minum nih Pak. Oh, kita jangan doang ya. Mas kami itu Pak. Iya. Bapak minum juga ternyata kok ya, minum dong Pak. Iya. Pak kira saya ini nggak minum. Kita samain dulu. Nanti kalau sudah selesai, kontaknya balikin ke saya Pak ya. Oke Pak. Masa untuk mengaktifkan di sistemnya. Ini gak ada yang pakai warna nih Pak, minumnya? Gak ada, udah itu aja. Sekalian nih Pak Pujan, saya mau tanya, setelah proses ini, kira-kira PT Pokemon Go bisa dapat kerjaan kapan ya? Setelah kontraknya dibalikin ke TBG, lalu diaktifkan di sistem, nanti pihak procurement akan mengirimkan ke Pak PO-nya. Namun sebelum itu, pihak user yang mengirimkan PO dulu ke procurement, lalu procurement menerbitkan PO untuk PT Pokemon Go. Nah, kalau untuk estimasinya,
bikin. Saya nggak biasa ngerjain yang bikin yang banyak. Ya Pak, beres. Ya, perlu sampein Pak. Ya. Oke Pak Kojan, terima kasih atas kesempatan dari perusahaan Bapak untuk memberikan kepercayaan kepada kami untuk kontrak yang kami terima hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang dapat berlanjut di masa yang akan datang Pak ya.